Hi children and welcome to another video. Okay, so pada video kali ini saya akan membincangkan beberapa faktor ataupun sebab yang menyumbang kepada kenapa sesetengah daripada kita mengalami keguguran rambut yang agak serius. Okay, walaupun berusia muda. Ini berdasarkan apa yang telah dikaji secara ilmiah oleh golongan-golongan saintis. Okay, so yang pertama, faktor yang paling utama adalah faktor genetik. So dalam beberapa video yang lepas, saya ada berbincang mengenai penyakit rambut gugur ataupun simptom rambut gugur yang dinamakan androgenetic alopecia. So andro bermaksud androgen, hormon androgen, hormon. Genetik adalah genetik lah dan keturunan. So androgenetic maksudnya hormon yang berkaitan dengan genetik. Alopecia tu adalah medical term yang bermaksud rambut gugur. So yang ini memang sangat-sangat common, even mengakibatkan seorang lelaki muda seawal usia 21 tahun, 18 tahun pun dia mengalami keguguran rambut, okay? Dekat bahagian depan lah, especially dengan bahagian tengah-tengah. Okay, yang tu memang kita tak boleh nak menyembuhkan, okey? Kalau berkaitan dengan faktor genetik, memang tak boleh nak menyembuhkan, tak boleh nak bagi dia tumbuh dengan lebat seperti bayi, seperti kanak-kanak, tak boleh. Tapi kita boleh merawat menggunakan beberapa jenis alternatif ataupun beberapa jenis ubat. So kalau untuk dari pandangan doktor dan farmasis, kita akan sarankan untuk guna finasteride ataupun minoxidil. Ini pun saya dah bincangkan pada video yang lepas, okey. Okey, itu faktor yang pertama. Okey, so faktor yang kedua adalah faktor medical ataupun faktor penyakit ataupun ubat yang diambil oleh seseorang. So kalau orang tu dia mengalami beberapa jenis penyakit, contohnya dia mengalami kekurangan darah merah ataupun dinamakan anemia, ataupun dia mengalami penyakit yang disebabkan oleh kelenjar tiroid dia tidak berfungsi dengan baik, ataupun dia punya kadar protein ataupun kadar zat besi di dalam darah dia berkurang. So benda-benda ni semua memang boleh menjumlah kepada faktor rambut seorang tu akan menjadi nipis dan gugur. So untuk benda-benda semua ni didiagnose ataupun dikonfirmkan oleh doktor, memang korang kena pergi jumpa doktor. Jangan nak assume bahawa korang mengalami zat besi yang sedikit ataupun protein yang sedikit dan mengalami sel darah merah yang sedikit, terus korang pergi beli suplemen semua-semua tu. Tak boleh, okey? Pergi buat ujian darah dahulu. Okey, yang tu kalau dari segi penyakit lah. Kalau dari segi ubat-ubatan, okey. Yang ini memang sangat-sangat common kalau korang perasan, kalau kita pergi ke hospital ataupun kita ada saudara mara yang ada penyakit yang macam ni. Contoh kalau seorang tu dia ada kanser dan dia ada mengambil ubat kanser, kan? So ubat kanser memang kebanyakan 90% of ubat kanser yang ada dekat dunia ni ada kesan sampingan rambut yang gugur. Yang ini memang tak boleh nak dielakkan lah, sebab kita lebih mementingkan nak merawat kanser, okay? So nak tak nak, patient ataupun pesakit kanser tu kena mengalami kesan sampingan rambut dia akan menjadi nipis dan akhirnya botak. Ada juga beberapa ubat lain. Sebenarnya banyak sahaja ubat yang menyebabkan seorang rambut tu. Contoh kalau seorang perempuan tu dia ada ambil pil perancang. So pil perancang ni pun boleh mengakibatkan rambut seorang tu gugur. Tapi yang ni tak apply kepada lelaki lah, ni apply kepada perempuan. Dan ada sesetengah jenis ubat darah tinggi yang dinamakan beta androgenic blocker. Ubat yang di kalangan kelas ini dia boleh juga ya mengakibatkan rambut yang gugur. Dan juga ubat cair darah. Bukan semua ubat cair darah mengakibatkan rambut yang gugur, sesetengah sahaja. So kalau kalian yang mengalami rambut gugur tu ada mengambil beberapa ubat yang saya mentionkan ini, ada banyak lagi sebenarnya tapi saya mentionkan apa yang common. So kalian kena kena take note benda tu, sebab dia tak semua orang mengalami punca keguguran rambut tu yang sama. So kita kena tengok dulu akar masalah itu apa, kan? Okay, faham tak? Yang ketiga adalah terkejut ataupun dia ada stres. Okay, yang ini bukanlah nak kata bahawa seorang tu dia stres kalau dia balik kerja ke, dia stres belajar ke, rambut dia gugur, tak. Yang ini memang dia mengalami
kejutan emosi ataupun kejutan fizik yang sangat-sangat dahsyat sampai kan dia punya sistem dalaman badan dia macam terkejut. Dia punya inilah sel-sel dalam badan dia terkejut bila benda-benda tu berlaku. Dia boleh mengakibatkan rambut yang gugur lah, tapi dia tak adalah sekerap apa yang faktor-faktor yang saya cakapkan sebelum ni. Yang ini exceptional, maksudnya dia ada beberapa kes sahaja, okay? Dia mengalami trauma yang sangat-sangat teruk ataupun dia mengalami depression yang sangat-sangat-sangat teruk. So memang dia boleh mengakibatkan rambut yang gugur. So kena ingat tu. Tu pun boleh menyumbang kepada faktor rambut nipis lah ya. Okay. Yang keempat. Okay. Jangkitan kulat. Yang ini ada juga setengah orang dia ada jangkitan kulat dekat kulit kepala. So selain daripada dia ada klemomo disebabkan ada jangkitan kulat ataupun dalam bahasa medikalnya kita panggil tinea capitis. So, tinea capitis ni dekat kulit kepala, dia boleh mengakibatkan dandruff, klemomo, dia boleh mengakibatkan kegatalan dan akhirnya bila benda-benda tu berlaku, dia akan compromise barrier ataupun selaput kulit kepala yang kuat tu. Bila dah compromise, bila benda tu dah jadi semakin mudah rapuh, so dia boleh mengakibatkan folikel rambut tu, akar tu menjadi mudah tercabut lah, sebab tu pun akan mengalami rambut yang gugur. Okey, yang ini kita nak rawat dia, mesti kita merawat, kita kena membunuh kulat, okey? Bila kulat tu dah terbunuh, insya-Allah keguguran rambut tu akan stop. Yang ini boleh sembuh lah sebab yang ini bukan berpunca daripada genetik. Yang ini berpunca daripada kulat. Okey, faham? Kelima adalah disebabkan oleh immune system. Yang ini sangat rare juga. Yang ini tak adalah semua orang ada, tapi punca dia adalah disebabkan immune, yang mana immune seorang tu dia terlebih overreactive. Okay, so bila immune system dalam badan dia overreactive, immune system antibody dalam badan dia akan serang orang tu punya follicle rambut. Bila follicle rambut tu terserang, so akhirnya rambut dia akan mudah gugur. So yang ini dinamakan penyakit alopecia errata. Yang ini dia lain dengan androgenetic alopecia yang disebabkan oleh genetik tadi. Yang ini disebabkan oleh imun. Dan selalunya doktor dan farmasis dia tak bagi ubat minoxidil dengan finasteride tadi. Dia akan bagi ubat steroid untuk dia suppress ataupun dia untuk dia deactivate antibody yang sangat-sangat overreactive tadi tu. Faham tak? Dalam masa yang sama juga, saya nak cakap beberapa mitos mengenai keguguran rambut yang kalian perlu tahu. Okay. So, mitos yang pertama adalah ramai gila cakap bahawa kalau kita selalu pakai topi ataupun cap ataupun hat, rambut kita akan jadi nipis. Okay. Benda tu sebenarnya salah. Okay. Pakai topi tidak mengakibatkan rambut itu, rambut kita menjadi nipis ataupun gugur. Okay. Tetapi dia ada beberapa consideration lah kalau seorang tu dia selalu sangat pakai topi. Okay. Bila seorang tu selalu gila pakai topi dan dia pakai topi yang sama, okay, so bila contoh kan macam cuaca panas, so dia pakai topi hari-hari topi yang sama tu, so dia akan memerangkap peluh-peluh dia yang ada juga bakteria di dalam topi itu yang dia tak pernah basuh. So benda tu semua dia akan mengakibatkan kulit kepala menjadi irritate ataupun menjadi sensitif dan menjadi tempat pembiakan bakteria dan kulat. So benda-benda tu semua akhirnya akan menjumpakan kepada keguguran rambut dan juga penipisan rambut. Okay. Itu adalah the worst case scenario lah yang kita boleh cakap. Okay. Sebabkan tabiat dia pakai sangat-sangat selalu pakai pada waktu panas dan tak pernah basuh pun topi dia sampai ke topi dia jadi kotor. Tapi in general, pakai topi tidak menyebabkan keguguran rambut. Kalau korang pandai jaga kebersihan, kalau korang tak pakai selalu, benda-benda tu semua tak menjadi masalah pun. Boleh pakai, tak ada masalah. Okay. So yeah, that is the thing. Sedikit sahaja ilmu ataupun tips yang saya nak bagi tahu kepada kalian agar kalian dapat mengambil sedikit manfaat untuk menjaga rambut kalian supaya tidak menjadi lebih gugur. Kalau dah gugur, tak menjadi lebih gugur dan dapat menjaga rambut kalian menjadi sihat lah. Okay. So yeah, that is the thing. I hope that you can get some benefit from this video. So if you get this kind of video, give me thumbs up and thanks for watching. Bye.